Profesor Jimli Asidiki Kamis petang mendatangi baliho yang dipanjat Agustinus Woro di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Inisiator pembentukan Mahkamah Konstitusi ini datang setelah Agustinus tidak mau turun dari atas baliho setinggi 30 meter sejak Rabu kemarin. Mengetahui Jimli datang, Agustinus pun luluh. Ia akhirnya memutuskan untuk turun dibantu sejumlah tim damkar Jakarta Timur. Setibanya di bawah, Agustinus disambut Jimli Asidiki dan langsung dibawa ke Pospol Pasar Rebo. Agustinus meminta Jimli membantunya untuk mengungkap misteri kematian keponakannya yang diduga melibatkan oknum TNI di NTT. Dia mengungkapkan semua masalah yang dia alami sejak tahun 2016. Ya, 2016. Sampai sekarang ponakannya meninggal itu tidak ada kejelasan apa meninggal, apa dibunuh. Dan dia sudah lapor kemana-mana, ke polisi sudah, ke TNI sudah, karena ini melibatkan juga tentara di daerah. Dan juga terakhir sudah ke Komnas HAM, tapi tidak ada kunjung penyelesaian. Proses evakuasi dilakukan dua tim damkar Jakarta Timur karena kondisi Agustinus mulai melemah. Agustinus akhirnya dibawa ke Polres Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya, Agustinus Woro alias Martinus nekat memanjat baliho setinggi 30 meter sejak Rabu kemarin. Ia menuntut agar pemerintah mendengarkan aspirasinya. Salah satunya adalah meminta Presiden bertindak adil terkait kematian keponakannya. Petugas sempat naik ke atas untuk bernegosiasi, tapi ia tetap berkukuh tidak mau turun sampai Presiden Joko Widodo menemuinya. Kamis petang, pria asal NTT ini pun luluh setelah didatangi Profesor Jimli yang membujuknya. Alot ya, dari kemarin beliau juga ibaratnya masih bersikeras tidak mau turun. Tadi dihadirkan Profesor Jimli Asidik, alhamdulillah beliau hadir sehingga mendengar kata-kata beliau ada di TKP. Mas Agustinus ini siap untuk turunkan, namun dalam kondisi lemas.